kita, gue Aat, gue Api. Ah, kalau kemarin kan kita udah pernah bikin konten Shopee haul barang-barang aneh yang part 1. Kalau misalnya kalian belum nonton, bisa tonton linknya di atas sini. Nah, hari ini kita itu mau bikin yang kedua. Jadi kita udah beli 3 item yang kita temuin dan menurut kita itu agak aneh dan agak unik ya. Nggak tahu ini berfungsi atau enggak ya kira-kira itu barang. Harusnya sih berfungsi ya. Harusnya berfungsi. Kita niatnya beli nih. Iya. Oke. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita di Instagram di @aasnopi. Check it out. Jadi sebenarnya kita beli 3 barang ini tuh di sama toko yang sama. Sebenarnya rules-nya harus berbeda-beda ya. Iya, kan Shopee haul ya. Tapi ya mungkin Shopee haulnya di satu toko ya, iya enggak apa-apa. Papa biar tercongkir. Jadi sebenarnya yang beli barang itu dia, tapi gua enggak tahu kenapa dia beli satu toko. Tuh. Nah, cek-cek aja gua mah. Kita udah beli 3. Yang pertama itu namanya centong sendok sup 2-in-1. Harganya Rp5.000. Mantap nih buat bu ibu rumah tangga, Bu. Jadi dia tuh ada yang bolong saringan-saringan yang kecil sama ada yang kayak apa sih cupit ujungnya gitu. Ujungnya. Jadi gimana? Ini juga aneh anjay bentuknya itu. Enggak, gimana caranya coba lo praktekin. Nanti kita praktekin caranya. Tapi ini emang aneh. Jadi tuh in one tuh ini satu, ini dua gitu loh. Jadi dua fungsi. Tapi dari bentuknya juga ini masa melengkung. Fungsinya buat apaan coba melengkung? Iya. Iya kan? Panasan enggak sih? Iya, plastik lagi bahannya. Jadi ini barang yang pertama yang kita beli. Kalau misalnya mau tahu kayak gimana, videonya tuh kegunaannya kayak gini. Iya sih. Sebenarnya buat sayur asem sih kayak jagung. Iya, nyerok terus sekali nyerok kan ini. Kentang. Iya. Aku enggak mau kentang, aku mau kuahnya aja. Bisa banget ini. Yang kedua itu ada Magic Suction Cup Mobile Phone Holder. Anjay, tapi ini paling aneh sih. Ini harganya Rp3.500. Tapi sumpah ini tuh berguna banget kalau misalnya lo pada mau belajar online gak sih? Iya. Kayak tapi ada yang lebih berguna. Apaan? Ada, gue punya. Di tas. Tas lo aneh. Nah, itu kan yang pertama. Itu namanya Magic Solution Cup Mobile Phone Holder. Ini harganya Rp3.500 anjay. Ini kita beli di toko namanya Lobeni. Lobeni, tokonya itu Lobeni. Tapi dia tuh kayak pendek gitu anjay, aneh sih. Beneran aneh. Tapi sebenarnya berfungsi gak sih? Berfungsi. Kita cobain aja gak sih? Ini ada gurita. Cobain. Kita cobain ya. Dah. Oke. Okay. Wait a minute. Nah, jadi berguna sih. Iya sih, kalau misalnya buat belajar online menurut gue perlu sih. Kan kadang kita zoom gitu kan. Iya. Tempelin handphonenya langsung pegel gitu. Nah, yang kedua, ini sama juga phone holder standing. Buat Android sama buat iPhone. Bisa juga. Ini harganya Rp11.900. Nah, kalau ini kita beli di toko namanya Go Mini 1688. Betul. Kayaknya ini bisa di-adjust ya? Bisa di-adjust sih, gak begitu aneh kalau ini. Oh iya ya? Iya gak sih? Kalau normal dia, gitu. Kalau dia kan bisa diginiin, saya mau ditinggiin, dipendekin. Kalau ini ini udah segini aja gitu loh, bayangin. Tapi ini oke ya? Iya. Buat video call. Oke. Lanjut. Yang selanjutnya itu namanya
Speedy Chopper yang mini. Nah, ini tuh blender parik. Bu ibu gitu. Bu ibu blender. Lagi zaman-zamannya apa sih chopper Mitochiba gitu kan. Mitochiba. Iya 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 iya. Nah, ini awas ya, yang buka enggak terima pasang apa semua. Nah, ini harganya murah banget, 16.500. Kita beli di toko namanya Globeni. Dua pisau. Iya, jadi langsung ini. Ini biasanya digunain buat motong bawang putih gitu enggak iya, sih? Gitu. Bisa tuh. Gimana caranya? Anjir. Siap masak, Bu Ibu. Ini skorpol yang dicoba ya. Gitu. Kalo lu bayangin deh, kalau lu chopper daging gak? Gini-gini ya gak mau. Gini anjir. Ya gak mau. Kan rusak, baru beli nih. Gak bisa. Ini ada sistem locknya. Sistem ini kebalik nih. Eh, ini kebalik tuh. Udah rapi gitu. Kira-kira kan bertahan berapa lama ya? Lumayan kalau mau bikin cimol kan pakai bawang putih tuh. Bawang putih masih ya, 2 biji. Cimol lu hancur, ininya gede. Udah, nah, itu jadi ada 4 ya. Iya, 4 barang. 4 barang aneh yang kita bisa kasih rekomendasi tapi berguna juga sih. Iya. Terutama si chopper tuh berguna. Ini chopper. Sama sih kalau yang phone holder juga menurut gue sekarang ini berguna deh kan, kita sering sekolah online, kerja online gitu. Tuh. Nah, kalau misalnya kalian mau beli atau mau cari referensi buat barang-barang aneh, bisa banget klik link yang ada di description box. Iya, nanti ditulis link buat biar lebih gampang sama nama tokonya ya. Sama nama tokonya. Nah, kalau misalnya kalian punya referensi kayak barang-barang aneh yang lainnya, boleh komen juga di video ini. Siapa tahu nanti kita mau bikin yang part 3. Betul. Barang masih banyak sih sebenarnya ya. Masih banyak ya barang-barang aneh. Ya udah. Oke. Cukup sekian video dari kita. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.